sate ayam ngarep sekolahan gue loh, iko kanan dalan pas pertelon. Iku kan ono balungannya sih, sing sop plastikan cilik-cilik. Oh, iku. Sop ceker tuh boleh. Kok sop ceker? Balungan. Sing jalan mami kok? Iyo sate kanan dalan gue loh. Kan iku ono plastikan balungan gue sing gue tak kon bungkus papat gue deh. Iyo tuku ngonoan. Tapi kayak suara kok serau sah. Aku nggak dirindukan. Rindu, lu tuh orang yang paling gak bisa gue lupain. Wan, gue masih ingat banget di Masjid Agung Aceh ngelihat ada orang dari kejauhan pakai kaos, ya kan, gambarnya muka gue, orang dalam. Baju gue sekarang, belian semua, celana sekarang melorot semua, mana sabuk gue hilang. Kapan ngantor di IKN mas? Enggak jadi, kan Pak Jokowi udah telepon gue malam-malam. Yang gue ceritain itu loh, habis tahajud mungkin beliau jam 1, jam 2 lah, gue krip-krip. Dirian gak usah khawatir, periode Dirian besok kita belum ngantor di KN kok, lampunya belum jadi. Begitu, jadi aman lah, masih 2 periode lagi gitu. Suaranya bindeng mas, agak lelah mas. Besok gue ke Klaten, terus ke Jogja. Rabu atau Kamis, gue ke 06 tadi mampir Gringsing, iya benerin sekring AC-nya putus, gue telepon sus tadi, itu bawa rombongan mak-mak RSPP, Rumah Sakit Pertamina, wah itu rombongan terkenal rewel mas, tapi katanya pada bahagia banget naik Mahindra, itu tuh 4 batch, yang batch pertama pada komplain katanya, gara-gara bisnya ada yang pecah apa gimana, itunya kacanya apa gimana, gak ngerti, tapi mereka semua bahagia tadi naik bis MTI Mahindra. Ya situlah. Orang jualan dari 10 poin yang dulu pernah gue ajarin kalian, kalau kita gak bisa nyukupin 2 atau 3 poinnya, 7 poinnya kejar mas. Dan poin terpenting adalah hati. Kayak bangun tidur, enggak, emang buka bantal gue tidur, tiduran aja tadi. Sekarang udah ada notifikasi live-nya mas, live-nya, oh iya udah, dari tadi pagi pas nge-live itu udah. Tapi masih kena shadow ban soalnya belum ada opsi follow back. Tuh. Enggak ada. Kalau kita klik biasanya kalau enggak lagi kena pembatasan kan kita bisa langsung follow back orang dari sini. Ini masih belum bisa. Semangat terus Mas Boy, jangan kasih kendor. Terus doain juga gua jadi panitia transportasi lagi. Mungkin dulu kemarin yang pendaftaran Pak Prabowo itu KPU dibilang sukses mungkin ya, seneng ya. Terus gue kemarin jadiin panitia buat seksi transportasi mas, acaranya Pak Prabowo dan Mas Gibran di mana namanya, di Wonosobo ntar tanggal 25-26. Pokoknya akhir tahun ini kalau gue jarang-jarang nongol, maklumin aja lah, gue lagi sibuk ngejar cuan. Cuan gue dikejar, ngejar proyek biar restorannya cepet jadi mas, itu ntar biaya finishingnya kan gak sedikit, beli blendernya, beli kompornya, kan gak mungkin gue pakai kompor kayu di Jakarta, bisa dimarahin orang, polusi mas. Kabar yang 0 km, doain aja tahun depan. Pinggiran jalan itu total unit berapa mas? 8. Lu gak capek apa nanyain unit MTI lah, nanyain apalah gitu, gak bosen tanya yang lain kayak apa mas Rian berapa usianya gitu. Udah 30 sekarang. Gue pengen nyalok takut kena ketok MK. Jadi wapres kemarin takut gue. Lalu diketok sama MK. Kalau nomor 2 menang Mas Rian bisa jadi komisaris BUMN. Amin. Bikin rumah makan di puncak aja mas, insya Allah laku banget. Nah, enggak mas, itu kan sekalian gue pakai kantor mas di Kuningan. Gendut, was. Maaf mas, kalau saya terlahir tidak kurus dan tampan seperti anda. Oh iya, ada yang nawarin kalau mau buka kantor cabang wisata di Jogja, siap. Nyiapin tempat dan lain-lain. Mas, kita banyak banget yang support kita ya. Kemarin ada lagi. Mas Rian mau beli seat 59, saya nyumbang 20 juta. Tadi. Alhamdulillah, gue bilang. Gue penyediain seat 59 tadi, 23. Ada yang nyumbang juga. Ini MTI emang PO sumbangan mas, kagak bisnya, kagak tempatnya, kagak aksesorisnya, kagak segala macam. Banyak kan sumbangan orang. Ya Allah,
Anak berapa mas? 4 mas. Yang pertama kembar udah kuliah semua. Yang cewek-cewek itu. Mas minjem bis buat studi tour ke Deha. Apaan tuh Deha? Akhir tahun dapat 7. Amin, amin, amin. Tadi ketemu 02 di Grogol mas. Yang Dina mau ikut Andi. Oh ya? Barang sama Andi dia. Wah itu kan rombongan orang-orang penting. Ada komplain gak itu? Pertamina Pusat. Kok Jio As pak? Nol 06 julukannya Alina ya mas. 008 006. Oh iya Andi kemarin kan nanya, mas ini gue kasih julukan apa ya? Kasih julukan istri pertama gue aja Alina. Gak tahu beneran apa enggak. Suka-suka mereka lah intinya. Gue gak ngurusin masalah julukan mas. Stiker di kaca itu hak prerogatifnya kru. Jadi mereka sesuka mereka aja mau kasih siapa. Biasanya mereka nulis nama yang berarti buat mereka atau nama anak-anak kesayangan mereka atau mungkin anak atau cucu atau apa, suka-suka mereka. Aku nyumbang doa wae ya, Bosku. Siap. Terima kasih banyak, Le. Terima kasih. Emang lu pikir yang ngedoain nggak berarti lu, justru malah karena doa orang banyak lu ini MTI lahir, jadi lu jangan nyepelin doa lu. Dari ribuan orang yang ngedoain MTI, masa iya kagak ada satu yang diterima sama Allah, ibaratnya begitu. Makanya MTI lahir. Lama gak nonton live nya Pak Calek, makasih. Angger Rene mesti penyakit token listrik. Untuk satu bisa anda saya ketemu, gue ngisi. Wah, pelanggaran nih guys. Karena Dimas diketawain. Mas Rian RMH05 kemarin nggak tahu kenapa ya orang pakai MTI bisa hawanya bisa bahagia banget. Itu RMH05 belum agak ada TV-nya mas, TV-nya mati. Gue udah bilang sama panitia, TV-nya mati ya mas maaf. Enggak mas, tapi kayak pada bahagia banget mas. Pakai 05 kemarin pada puas. Malah jadi artis ya tadi soalnya. Tangkuban perahu. Di tangkuban perahu. Padahal kagak ada timnya, kagak ada TV-nya. Gue tuh kalau ada rombongan gitu gue bilang sama ininya, minta maaf ya kalau ada kurangnya, ini bis kurang ininya gitu. Jadi emang kita lagi jualan yang ada aja, gue berusaha ngebenerin semua, normalin semua, tapi kan ya butuh dana, butuh biaya. Jadi bertahap lah, dapat duit, gue titil-titil beli apa, rombongan terus. Ini lagi di Pekalongan, di rumah base camp kita yang di Pekalongan. Mas kemarin Ganjar ke rumah saya. Oh ya, Mas Ganjar, Pak Ganjar, manggilnya Pak tuh. Kan udah sepuh beliau. Harus ada kata-kata sebagai bentuk mu'adzum, penghargaan. Nol 05 pas hujan bocor mas katanya. Emang kalau kagak hujan kagak ketahuan bocornya di mana. Tapi udah mulai dibenerin semua. Pesona bagus ekstrem mas. Bagus emang the best lah. Bisa punya rasa memiliki sama Armada. Makanya gue pengen ngatur-ngatur batangan dia tuh kayak gak tega gitu. Karena itu anak bis dari rusak sampai bener ditelatenin sama dia gitu. Makanya udahlah STNK-nya gue kasih ke dia. Dia mau batangan sama siapa, kernet sama siapa, gue suruh ngatur sendiri. Base camp-nya kambir ya. Iya sini. Sini main-main mas. Sekali-sekali lah. Ngobrol, nge-live, apa, ngopi bareng di situ. Sampai manggil habis mau ngisap baru bangun aku nggak habis cuci mobil belum jadi ke Kudus besok nungguin kan gue udah bilang gue nyelesain acara gue dulu baru ke timur ada jadwalnya ke sana itu IG live Mas Rian kenapa emang suara saya lagi begini lagi berapa mas saya tanya sama Ibu Depi Marisa gue pasrahin sama Marisa 100% urusan sewa menyewa itu seharga harganya tugas gue cuman memastikan semua berjalan dengan baik. Nomornya Marisa ada di Instagram gue tuh, yang nomor admin. Alhamdulillah sehat-sehat ya mas, semoga diberikan. Amin, amin. Malam mas, malam Bek lagi ngapain? Ikut Mas Rian, ikut kemana? Aku gak kemana-mana loh, aku di hatimu selalu. Kepengen ketemu Mas Bagus, harap tak kenai. Thank you.